Ketika istri mengatakan kepada suaminya, "Suamiku, cepat pulang ya. Suamiku, jangan kelamaan di luar rumah ya." Maka di situ ada makna, "Wahai suamiku, aku tidak mau jauh darimu. Wahai suamiku, aku kesepian di rumah. Cepat pulang untuk temani aku. Wahai suamiku, aku jenuh dengan pekerjaan rumah. Tolong cepat pulang untuk temani aku." Istri berkata demikian bukan untuk membatasi gerak Anda, bukan untuk mengekang Anda. Sehingga ketika Anda wahai suami tidak berlama-lama di luar rumah ketika selesai dari pekerjaan, maka ini di antara tanda bahwa Anda orang yang cerdas. Yaitu pria cerdas adalah dia yang pandai memahami perasaan istri. Sehingga bagi manusia bisa jadi Anda dianggap suami yang takut istri, namun sesungguhnya Anda sedang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda sedang menghargai janji akad pernikahan yang telah Anda ucapkan, di antaranya adalah Anda tunaikan dengan merawat perasaan istri agar istri tidak menjadi sedih.